Guys, welcome back to my channel Aliman Sukanain. Video kali ni kita akan buat apa? Kita akan tukar dress up. Tak tahu kenapa aku tukar dress up video kali ni. Stay tuned again. Let's go. Okay guys, kereta aku, dress up aku dah rosak. Itu aku baru tu aku nak pergi kerja. Aku bila keluar simpan, nampak ada bunyi satu macam benda pecah ke apa lah. So, memang terus tak jalan bila tu kan. Gear tu ada bunyi kasar, saya ingat kan macam gearbox rosak lah apa kan. So, pisau juga kita tengok. Bila tanya komen, kalau komen kata ni dress up. So, kita terpaksa lah panggil towing dan hantar ke bengkel. So lama jugalah sebab itu tu aku tak gaji lagi. So duit modal aku nak tukar pun tak ada. So kita tinggalkan dekat bengkel tu lah hanya seminggu. Lepas tu kita dah sampai ini lah. Kita tinggal kereta seminggu sampai hari ni. So kita dah pun nak beli barang dah. Ni pun saya nak tunggu saya punya isteri saya, bini saya datang ambil saya kat sini. So kita terus pergi bengkel lah. Kita tengok. Kita tengok cara orang tu pasang macam mana. Macam mana benda tu boleh rosak. Okay, kita tengok barang lama tu macam mana betul dah. Okay, jom kita pergi kedai bengkel tu. Let's go. Kita ambil barang kita dulu. Macam mana yang nak masuk? Tak kasi tua. Nampak bunyi dia. Dress up dah hancur dah. Tak kata kau dress up eh. Barai tu, baru tinggal sini beberapa hari. Dah karat lah. Buat nanti kita repair. Karat ni kalau tak boleh pakai, kena beli baru lah. Okay, tadi kereta dari sana. Aku dah tolak dengan toke bengkel ni kat sini. So, seko kita akan buat juga. Stay tune. We'll be right back.
kita tak pernah tukar lagi eh. Sama lah, kiri kanan tak pernah tukar lagi. Ni first time nak tukar. Oh, dah lama lah. Okay guys, kereta kita dah siap dah. Dah siap pasang dah semua. Cantik, dashboard pun dah okey, tak ada berbunyi dah. So, alhamdulillah kita tak ada apa masalah lagi. Kita akan aku bagi tahu berapa total cost aku buat ini. Untuk barang saja aku beli kat kedai Isam, kedai spare part kereta. Untuk kiri kanan dashboard aku beli berharga RM300. So, itu adalah harga barang. Untuk harga upah pasang daripada bengkel hanya RM80. So total untuk video kali ini adalah RM380. Itulah sahaja untuk video kali ini. Hanya tukar dress shop yang aku dah rosak, tak boleh pakai. Sebab lagi pun tu dah lama kita tak tukar. Kita sometimes saya dapat kereta lagi, saya tak pernah tukar lagi barang tu. So itulah untuk video kali ini. Okay, nak tengok apa minggu depan kita akan buat, kita akan tukar apa lagi. Okay, stay tune ke minggu depan. Stay tune, bye bye.